Yep. Masih lagi bersama-sama dalam Mala Top. Dan kali ini kita bawakan bukan saja Upin Ipin, tapi juga Dato' Norman K.R.U. Kita ada Alicia, Ashila, Putri dan juga Putri Balkis. Ashila Putri dan Putri Balkis, dia sambung. Saya datang Putri-Putri je semua. Putri-Putri. You're the king, man. Tak lupa tu, dua orang ni, Upin Ipin pun ada. Yeah. Okey, sebelum tu kita nak juga ucapkan masih tak tanya. Berubah lagi, Mai. Ya, tak pernah maintain. Tak berubah-ubah. Tak besar-besar budak-budak ni. Tapi nampak kita nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan tanya kepada Dato' Norman kerana KRU Studios dan untuk ucapkan tanya kepada Abang dan juga KRU Studios kerana Kami Basker dan Mojo tersalur dalam kategori lagu nasyid terbaik untuk dan album terbaik di AIM ke-22. Ya, tanya terbukaan untuk mereka. Tanya Kali Basker. Ya, yeah, Kali Basker. Daddy lah, Kali Basker. Okey. Sekarang ini. Ya. Untuk filem Upin Ipin jeng baru seminggu Tak sampai seminggu dah collect RM500,000. Lebih. Itu baru pembukaan. Sekarang hampir 3 juta dah. 3 juta. Allah. 3 juta bang eh? Ya. Pinjam 1 juta. Aduh, nak pakai sangat ni bang. Bank dah call banyak kali dah ni. Aduh. Tapi ini selepas the first Upin Ipin gang. This is the first one yang menggabungkan animasi dan juga yang apa? Manusia. Lakonan hidup. Lakonan hidup. Manusia. Dan macam mana tercetusnya idea untuk buat that combo? Betul. Ini idea Ajah Ainun lah. Dia sebagai penulis script dan juga pengarah kreatif. Baik. Dan isteri kepada Tuan Haji. Yang bos kepada Leko Park. Yes. Yang bos Pipin lah. Bos ni lah bapak dia orang lah. Bapak dia orang ni. Jadi mereka yang... Mereka ingin menghasilkan sesuatu yang baru dan cadangkan buat kerjasama dengan KRU Studios untuk menggabungkan animasi dan juga lakonan hidup lah. Betul. Jadi situlah terbitnya Upin Ipin Jeng. Ini adalah filem animasi pertama yang menggabungkan kartun dan Di Malaysia. Yang pertama. Aduh ya abang, kenapa abang hilang nombor phone saya masa nak buat benda-benda. Itulah hilang handphone lah. You don't have handphone. You Dato', you don't like Dato'. Macam Putri Balkis sendiri dalam cerita ini memegang watak Balkis juga. Betul tak? Akish. Okay. So maybe you want to nak cerita sikit tentang watak Akish. Karakter Akish tu. Okay, watak Akish sebagai... Tak dengar? Watak Akish sebagai Akish. Ya. Akish ni anak yatim. Dia tinggal di rumah anak yatim. Dia seorang sahaja yang boleh nampak Upin Ipin. Dia je boleh nampak Upin Ipin. Ada tak orang cakap dia gila? Ada. Habis tu dia cakap apa balik? Kalau orang kata kau ni gila lah Akish. Akish cakap apa? Tak ada lah, depan-depan. Maknanya belakang. Tak tahu. Tapi yang betul-betul ni memang Akish rasa Akish gila. Macam Ashila sendiri. Tak, lagi lama cakap engkau pun, abang pun boleh jadi gila ni. Okey, macam Ashila sendiri merupakan suara kepada Upin Ipin dari tahun 2010. So, macam mana nak take over daripada the previous Upin Ipin punya suara tu? Susah tak? Kalau masa awal-awal Ashila 10 tahun tu, suara Ashila dah memang macam tu dah. So, bila Ashila cakap pun dah memang macam Upin Ipin. Tapi bila Ashila dah besar sikit, Ashila memang kena hyperkan sikit suara Ashila. Kena kecilkan sikit. Kena hyperkan sikit suara untuk samakan. Untuk samakan dengan yang lama, orang yang lama dulu buat. Cuba cakap sikit. Cuba yang hyper punya sikit. Hai, nama saya Upin. Kak Ina adik saya Upin. Betul. Tak, cuba kalau yang Upin Ipin yang kalau kerja kedai makan punya pula, nak ambil order ke apa ke, macam mana? Uncle Mo tu, Milo Ice satu. Macam abang. Okey, cuba buat yang Upin Ipin ada masalah rumah tangga pula. From your perspective kan, apa pandangan abang tentang audiens datang menonton Upin Ipin kali ini, jang-jang ni, dari apa di negara Indonesia dan juga Malaysia? Pandangan tentang? Tentang viewers yang datang. Dan audience. Untuk filem Upin Ipin, jang-jang. Saya rasa
filem ini ada garapan untuk semua lapisan masyarakat. Selain pada kanak-kanak, audiens yang paling penting. Tapi kita juga ada hiburan yang boleh ditujukan kepada ibu bapa dan juga golongan remaja pun. Jadi sekali dari segi barisan pelakon kita pun agak agak mantap juga lah. Yang untuk selain berupi IP tu yang paling mantap. Tapi yang ada yang mantap-mantap juga, kita ada macam Jeremisa, Awi, Sarah Ali dan ramai lagi. Mungkin mungkin disebabkan mereka yang boleh tak boleh attract a different target audience, right? Jadi dari sudut penonton, dari sudut tontonannya, kita ada masuk banyak garapan lah. Selain daripada animasi, muziknya, ada lawak jenakanya, ada juga sedikit drama dan juga ada aksi sikit pun. Ada cameo ni juga. Ultraman pun muncul juga. Buat sawah Ultraman. Merupakan pelakon wanita terbaik di beberapa buah anugerah berprestij. Jadi untuk watak ini, apa cabaran Akif? Apa susahnya untuk lakon watak ini? Kesenang je. Sebab Akif cakap sorang-sorang kan. Masa berlakon tu kena imagine yang bercakap dengan Upi Ipin, betul tak? Macam mana Akif buat tu? Biasa cakap sorang-sorang ke kat rumah? Cakap dengan tiang. Cakap dengan tiang? Macam lepas tu tengok aku. Akif nak cakap abang Nabi tiang ke apa ni? Bila Akif bercakap tu, diorang akan bagi tiang macam Guide lah. Untuk eyeline. Untuk 5 second. Oh, 5 second je? Lepas tu. Dia caw. Lepas tu kena buat sendiri lah. Oh, dia pandai ni. Ya Allah, pelakon. Bagus ni budak ni. Bijak lah budak ni. Sangat. Banyak makan kismis kan. Lagi satu interview dia masa dia kecil lagi abang. Dia cakap, dia kata, kita berlakon yang kecil lagi. Kita kena datang daripada hati. Dia cakap dengan you. Dia cakap masalah interview tu lah. Cakap abang budak ni, geram betul. Aku bajet lagi 15 tahun. Suria Hati, Mr. Pilot, 8. Misi dia. Okey abang, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada abang dan juga Sheila dan sebab masih di Pawagam kan? Baru hari ke-6. Jadi sekarang sebenarnya cuti sekolah ni, saya harap ibu bapa sama dengan anak-anak boleh bawa ramai pergi ke panggung. Filem ini pastinya untuk untuk pelbagai lapisan masyarakat, ada banyak harapannya. Dan kelainan bagi Upipin dah walaupun 10 tahun dalam industri ya. Dalam industri kita sedar-sedar dah 10 tahun dah Upipin. Filem terakhirnya tahun 2009. Sekarang 2016. Jadi lama dah tu. Pada tunggu yang filem-filem yang akan datang ni, tak tahu bila lagi akan datang. Walaupun ada filem animasi yang dikeluarkan selepas ini. Tapi saksikanlah Upipin yang sekarang. Baik. Jangan lepaskan. Tepukan untuk Dato' Norman, Aisyah Putri dan Siti Balki dan juga Upipin.